Resmi jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang mengaku belum ada parpol lain yang menjajaki untuk bergabung dalam koalisi. PSI sampai saat ini belum menentukan sikap terkait arah politik dalam pemilu 2024. Meski demikian, PSI memiliki patokan yang mengacu dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Tradisi sowan ke partai politik lain juga rencananya akan dilakukan. Kaesang menyebut dirinya bersama jajaran pengurus PSI juga akan menghadap ke Presiden Joko Widodo. Saya sudah tekankan semua untuk ke teman-teman PSI, untuk pemilu kali ini kita berpolitik dengan gembira, santun, dan santuy. Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain untuk menghubungi. Kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritano, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami dari PSI sowan ke Partai Perindo.